Hai guys, selamat datang. Kali ini anda bersama saya Fazli di acara MWC 2019 di Barcelona. Dan kali ini kami berada di booth Sony, yang mana Sony memaparkan melancarkan peranti terbaru mereka, iaitu Sony Xperia 10. Sony Xperia 10 menggunakan skrin yang berukuran 6.0 inci. Ia masih lagi menggunakan skrin bernisbah yang panjang ataupun tinggi seperti flagship mereka, iaitu 21:9. Menawarkan skrin Full HD Plus sejenis IPS LCD biasa digunakan pada peranti kelas pertengahan. Bergerak kepada desain, ia masih lagi tidak menggunakan sejenis kaca tidak seperti peranti flagship mereka, iaitu desain yang sama seperti Xperia 10 Plus. Jika anda lihat, jika dibandingkan sebelah menyebelah, ianya memang tidak ada perbezaan langsung. Perbezaannya hanyalah tinggi sahaja. Ianya masih lagi menggunakan prosesor Snapdragon 630, tidak seperti Xperia 10 Plus menggunakan 636, dan ini adalah kelas pertengahan dalam kategori sebuah chipset pada sebuah peranti. Ianya menggunakan 3GB RAM dan juga 4GB RAM. Storage dalamannya pula adalah hanya 64GB sahaja setakat ini, tetapi anda boleh kembangkan melalui slot microSD. Seperti mana Android yang dikeluarkan pada tahun ini, ia menggunakan Android 9 Pie ataupun dikenali operating system terbaru yang dikeluarkan oleh Google selain daripada Android Q. Kameranya menggunakan 13MP bersama 5MP, masih lagi mampu untuk merakam 4K video dan juga 8MP di bahagian hadapan. Bateri yang ditawarkan di sini masih lagi agak rendah, iaitu 2870mAh yang berkemampuan mengecas menggunakan Quick Charge 3.0, tetapi sama juga dengan Sony Xperia 10 Plus, masih lagi tidak mempunyai wireless charging pada kelas pertengahan mereka. Jadi itu sahaja dahulu pandangan pertama terhadap Sony Xperia 10. Macam biasa guys, tinggalkan like, subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.